memikirkan ini. Saya sedang berjalan ke tempat kerja dan saya mahu mendengar berita, jadi saya masuk ke kedai radio untuk membeli radio. Saya dapati sebuah radio kecil yang comel berwarna hijau dengan harga $4.99. Saya berdiri sambil berbaris untuk membeli radio itu dan saya hairan bagaimana RM4.99 boleh menampung kos membuat radio ini dan dapat ke tangan saya. Saya berdiri sambil berbaris untuk membeli radio itu dan saya hairan bagaimana $4.99 boleh menampung kos membuat radio ini dan dapat ke tangan saya. Logam itu berkemungkinan dilombong di Afrika Selatan, petroleum digali di Iraq, plastik dihasilkan di China dan kemungkinan seluruh benda itu dipasang oleh mereka yang berusia 15 tahun di Mexico. $4.99 tidak dapat membayar sewa ruang sehingga datang. Biarkan sebahagian daripada gaji yang membantu saya untuk mengambilnya atau pelbagai pelayaran di lautan dan truk yang membawa radio itu. Saya tidak membayar untuk radio itu. Jadi, siapakah yang membayarnya? Orang ini membayar dengan kehilangan udara mereka yang bersih dengan meningkatkan kadar kanser dan asma. Kanak-kanak di Kongo membayar dengan masa depan mereka. 30% daripada kanak-kanak di sebahagian Kongo kini terpaksa tercicir dari sekolah untuk melombong coltan, sejenis logam yang diperlukan oleh kita untuk membuat barangan elektronik guna buang. Itu membawa kita kepada anak panah kepenggunaan. Ia sebenarnya begitu penting untuk menguatkan seluruh sistem yang lemah ini. Melindungi anak panah ini merupakan keutamaan bagi kedua-dua pihak. Itulah sebabnya selepas 9/11, apabila negara kita mengalami kejutan, Presiden Bush boleh menyarankan sebarang bilangan benda yang sesuai. Bersedih, berdoa, berharap. Tidak, beliau berkata pergi membeli belah. Kita telah menjadi sebuah negara pengguna. Identiti utama kita telah menjadi pengguna. Bukan ibu, guru, petani tetapi pengguna. Cara utama nilai kita diukur dan ditunjukkan ialah beberapa banyak kita menyumbang ke arah anak panah ini. Adakah kita buat begitu? Kita beli dan beli dan beli. Menjadikan bahan-bahan tersebut mengalir. Dan mereka juga mengalir. Cuba teka berapa peratusan jumlah bahan yang mengalir melalui sistem ini masih dalam bentuk produk atau diguna 6 bulan selepas jualannya di Amerika Utara. 99% daripada benda yang kita tuai, lombong, proses, angkut, 99% daripada benda itu kita alirkan melalui sistem ini dijadikan sampah dalam masa 6 bulan. Ia adalah memalukan. Saya telah mempunyai monitor komputer putih yang sama besar di atas meja saya selama 5 tahun. Rakan kerja saya baru saja mendapat sebuah komputer baru. Dia mempunyai sebuah monitor berskrin lebar yang berkilat. Ia padan dengan komputernya, padan dengan telefonnya, malah bekas pennya. Dia kelihatan seperti dia sedang memandu di kapal angkasa dan saya kelihatan seperti saya menggunakan sebuah mesin basuh di atas meja saya. Fashion adalah satu lagi contoh utama perkara ini. Pernahkah anda tertanya-tanya kenapa fashion tumit kasut wanita berubah daripada tebal setahun menjadi tinggi dan halus? Kemudian, tebal dan tinggi halus. Ia bukan disebabkan terdapat debat mengenai yang mana struktur tumit paling sihat bagi kaum wanita. Dan halus menunjukkan kepada semua orang yang anda belum menyumbang kepada anak panah itu baru-baru ini. Jika anda tidak sama nilai dengan orang yang memakai kasut tumit tinggi halus yang dekat dengan anda, sesuai dengan sesetengah iklan, ia adalah untuk meneruskan pembelian kasut baru. Pada umumnya, iklan dan media memainkan peranan besar dalam hal ini. Setiap orang di Amerika Syarikat disasarkan dengan lebih daripada 3,000 iklan sehari. Kita semua melihat lebih banyak iklan dalam setahun berbanding orang yang hidup 50 tahun lalu. Jika anda memikirkannya, apalah gunanya sesuatu iklan melainkan untuk membuatkan kita tidak berpuas hati dengan apa yang kita miliki. Jadi, 3,000 kali sehari, kita diberitahu yang rambut kita tidak elok, kulit kita tidak cantik, pakaian kita tidak sesuai, perabot kita tidak sesuai, kereta kita tidak sesuai, kita salah tetapi ia semua boleh dibetulkan jika kita pergi membeli belah. Media juga membantu dan menyembunyikan semua ini jika satu-satunya bahagian daripada ekonomi bahan itu yang kita lihat adalah membeli belah. Pengambilan sumber, pengeluaran dan pembuangan semuanya berlaku di luar penglihatan kita. Jadi, di Amerika Syarikat,
kita mempunyai lebih banyak benda daripada sebelumnya. Tetapi undian menunjukkan kebahagiaan negara kita sebenarnya merosot. Kebahagiaan negara kita memuncak dalam tahun 1950-an, sama masanya dengan kegilaan penggunaan meletus.